kita tahu. Gerbangnya buka sendiri. Ini rumah kita tahu. Masuk. Kita punya dua mobil. Ada Alphard. Itu tempatnya masih sama ya guys. Kastilnya. Tapi bagusnya dari sini kak. Gaming. Hai. Hari ini Rika Gaming mau main. Mau main Sakura School Simulator. Oke, sekarang kita mau kemana nih, Kak? Di kita Sakura mau ke rumahnya si Kepel. Hah? Oh, ke rumahku. Oke, kalau begitu. Alright. Tompel tunggu di rumahnya Tompel ini, guys. Soalnya Tompel nggak ngapa-ngapain. Kita mau jalan-jalan kemana? Kita mau jalan-jalan ke Kutub Utara. Kutub Utara emang ada di Sakura School? Ada! Oke, kalau begitu aku penasaran guys, apakah ada ini di Kutub Utara? Okay. Sakura School ada di Kutub Utara. Kita ganti baju dulu ya. Kita ganti. Kita udah ganti baju. Maksudnya kita ganti ini dulu warna. Warna motor. Ya udah deh kalau gitu kita ke bengkel motor yuk. Let's go ke bengkel motor. Here we go. Oke. Okay. Kita tuh mau kemana sih tadi tuh? What? Kita jalan-jalan aja hari ini. Kira-kira apa itu? Di sini belok kanan lagi, Kak. Lama masuk terowongan. Ya, katanya. Hey guys, katanya di terowongan yang ini, bukan yang ini ya. Okay. Tapi di terowongan satunya. Itu katanya kalau malam-malam kita setnya itu malam-malam. Udah. Itu katanya ada nenek-nenek yang pakai zaputan dia terbang gitu. Ih, serem banget. Terus? Ini belok kanan. Ini. Belok kanan. Kanan deh, bukan kiri. Terus? Belok kiri. Ini. Alright. Ada perumahan ternyata, guys. Ini mah dari dulu, Pak. Yaudah ini lurus berarti lurus. Itu rumah siapa itu? Ini rumah kita. Nani? What? Terbawa warna emas. Coba masuk. Ini rumah kita tahu. Gerbangnya buka sendiri. Ini rumah kita tahu. Kita punya dua mobil. Ada Alphard sama apa itu yang? Nah yang tadi itu adalah rumah siapa tadi? Rumah nenek kakek kita. What? Kita sekalian room tour ini, di sini ada apa nih guys? Okay. Masih kosong ya, nanti kita bakal tambahin TV yang gede ya sebelah sana. Okay. Sama sofa dan juga meja. Ada lantai duanya nih guys. Bisa masuk ruangan. Lah, tembus ke sana. Gak ada atapnya guys, kirain apa coba. Ternyata cuma kayak gini doang ya kayak. Ini bukan rumah kita, yang rumah kita mah yang tadi. Lah, ini juga gak ada apa-apanya. Genteng juga gak ada, kamar mandi gak ada. Mobil aja yang kita bawa aja. Nah, kita mau, aku mau jangan ditabrakin gitu. Aku maunya naik motor, kita parkir di sini dulu ya. What? Oke, kita sekarang jalan-jalan kemana? Sekarang kita kemana, Om? Ke mall aja nih, ke mall. Kita sudah sampai di mall. Ini dia mall. Gak seperti apa isinya ya, kita lihat ini. Ini menurutku mallnya ada yang kosong ya. Kalau dari luarnya sih agak mewah ya. Mungkin di sini. Review kah? Ada apa kah? Oke guys, cuma tempat makan. Itu ada tulisannya di atasnya apa itu? Bretol, Jeko, KFC. Coba kita masuk ke FC. Ya Allah, coba. Cuman begini. Bret ke Jeko. Ya. Bretol. Nah, ini masih mending ada kuenya tuh. Itu apa tuh? Tulisan apa itu? Ini dulu. Chat time. Oh, tempat jualan HP. Oh, HP. Kita beli yuk, Pel. Kita tapi curi. What? Ambil. Kita beli HP terus. Kita udah beli HP ya guys. Chat time. Kita beli chai time ya guys. Chai time. Kita udah beli ya guys. Oke. Terus abis itu apa tuh? Kara Gramedia buku-buku. Alright. Kita beli buku-buku. Kamu mau beli apa? Aku mau beli Anya. Aku mau beli Anya. Aku udah Anya yang sisin jua. Oke, terus di sini ada Pizza Hut. Nice. Aku pengen beli pizza 1 meter. Ya udah, sudah. Mantap. Sekarang lanjut ke lantai 2. Lantai 2. Okay. Kira-kira ada apa ini yang di lantai 2? Oh, ceritanya lift. Oh, ada toko sepatu. Apa nih? Bata. Wow. Sus. Aku beli ah. Laura. Terus ada apa lagi?
Miniso. Wow. Kosong, Mbak. Isinya cuma kado doang. Furnitur. Wah. Wow. Ini aku bakal beli guys. Piano sama bakal beli meja rias sama sofa. Wow. Nah, ya nanti diantar ke rumah saya. Oh, di situ ada kayak apa namanya? Food court. Di situ ada emas-emas perhiasan. Matahari. Oke. Okay. Matahari. Mendingan kita sekalian jalan-jalan ke mall lain aja, Leka. Ini kayaknya kurang rame mallnya. Oke, kita coba berdiri di sini nanti hilang sendiri. Oke. Okay? Kita bakal ke mall selanjutnya, guys. Wow. Ini dia mall selanjutnya, guys. Gede banget. Mantap kan mallnya. Sekarang kita mau makan McDonald's. Ada McD miring, guys. Mantap. Aku pengen paha atas 5. Ya Allah. Ya tinggal 1. Oh. Ternyata ini kenapa mall yang ada di Sakura School semua barang-barangnya tuh habis gitu ya kan. Coba kita naik ke atas. Lah, kosong juga, guys. Ini mall apa? Coba ya. Kursi. Cuma ada kursi doang. Ada atasnya lagi. Gede ini, Pel. Iya, mendingan kita bikin sendiri aja nanti mallnya yang gede gitu ya kan. Nanti biar Mr. Brewok yang bikinin mall buat kita. Iya, bener. Gimana cocok kan? Sama kita dibikinin game Roblox. Iya, ada. Berarti kita aja nanti mall bikinan kita ya, guys, ya. Aku mau nyiapin kode. Oke. Okay. Di sini kita duduk-duduk aja deh, Kak. Masa dari tadi kita muter-muter enggak dapet apa-apa. Kita mana ya, Pak? Sekarang kita ke Frozen ya. Hah? Ke Frozen? Ini. Wow. Itu tempatnya masih sama ya, guys? Kastilnya. Wow. Leika, kamu jatuh. Coba dulu, Kak. Lihat kastilnya, Kak. Itu lumayan effort ya buat naik ke sana. Oh, iya, capek juga ternyata ya. Astagfirullah, kita harus loncat. Kita di salju aja loncat. Ini pasti enggak ada isinya lagi kan? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Langsung disambut sama air mancur, guys. Naik. Lah, malah turun lagi nih. Gimana ini, Leka? Coba naik lantai paling atas, kira-kira ada apa aja ini ya? Ya. Ternyata kosong juga, guys. Tapi bagus nih dari sini, Kak. Lihat pemandangannya dong. Kita loncat aja, Bu. Lah, malah loncat kan kita belum lihat pemandangannya. Coba yuk, kita sekarang mendingan ke tempat lain aja nih. Kita sekarang ke tempat lain. Ternyata. Ayo, kita kesana. Wih, rumahnya keren banget ya. Bukannya ini tuh tempat orang nikahan ya? Oh, di belakangnya. Makanya gereja ternyata, guys. Bukan gereja, orang buat nikahan. Yuk, kita masuk ke gedung. Oke. Let's go. Kamu tuh digendong berat ya, Leika. Kita masuk ke dalam ruangan seperti apa isinya. Piano, langsung ada piano, keren banget ya, warnanya putih sama emas. Mantap. Terus tangganya juga keren, guys, tiangnya dari warna emas. Wow. Ini emas semua. Kursinya warna emas. Bayangin deh, semuanya emas. Mantap sekali. Apakah kita orang kaya? Tempat bukunya gede banget. I love atas, it. Kira-kira ada apa ya? Ya Allah, ini mah. Tempat tidur. Wow, kayaknya lebih bagus daripada yang tadi ya, guys. Iya. Mantap. Ada atapnya nggak ini? Alhamdulillah. Oh, ada. Alhamdulillah baru ada atapnya. Guys, ada mesin cuci di pojokan, tapi di sini nggak ada ininya. Jadi takut jatuh ya. Ini ada apa? Kamar mandi. Tadi kulkasnya bisa dibuka. Mana coba? Iya, tapi belum ada makan. Mendingan kita tinggal di sini aja, Leka. Iya, udah yuk kita ke kamar. Iya, kita akhirnya bisa istirahat ya, guys. Karena soalnya tadi kita jalan-jalan kemana aja? Ke mall, terus ke mana lagi? Ke rumah emas, ya kan? Mantap! Habis itu baru kita dapat rumah yang paling keren kita ini, tidur, guys. Aku mau tidur ya. Aku mau tidur juga ya, Ben. Tomber juga mau tidur, ah. Karena kita sudah, apa namanya? Sudah jalan-jalan seharian ini di Sakura School. Gimana kalau kita sekarang pindah rumah ke sini aja deh, Kak? Yaudah ya, guys, ya. Lah, malah tidur beneran ini. Yaudah deh, guys. Udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye!